So sekarang kita on the way ke apa? Muklis, musim Muklis. Nama saya Hemish, ini teman saya Gemala. Apa kabar, Pak? Saya udah berapa hari ini dengar namanya Mbak Pak Muklis. Sejarah Morotai benar-benar dikoleksi sama Bapak. Dan mungkin mau cerita sedikit latar belakangnya, kenapa koleksinya selengkap ini? Ya, karena kenapa saya bangun di sini? Karena di sini salah satu areal untuk peninggalan yang masih banyak yang berserakan di dalam tanah, yang tertimbun dan masih banyak di tangan-tangan masyarakat. Hanya saya bangun di sini, apalagi di sini salah satu areal Jalan Amerika dan areal Bom Magelang. Nah, seperti di sini kan masih banyak apa sisa peralatan. Nah, seperti salah satunya ini, tiang bendera. Ini tiang bendera ya. Dari zaman ya. Perang Dunia Kedua. Ya. Sebelum kita masuk, ini koleksi yang pasti awalnya dari opa, dari kakek, dari keluarga. Terus dari kecil pasti koleksi sendiri kan? Ya, siap. Terutama dokter, uang koin, jadilah India, Amerika, Australia, Belanda, dan masih banyak peluru juga, masih banyak senjata. Jadi kita bisa lihat di dalam. Harus di lihat ke dalam deh kayaknya ya. Ini ada banyak Australia, karena itu ada badge Anzac. Iya betul. Ini Doktek para nama-nama tentara. Ini Amerika ya? Ya, ini ada, ini Belanda. Oh, Belanda. Ya, ini Amerika, yang bulat ini ras Australia. Doktek dari Belanda sama Amerika. Jadi ini yang dipakai kan mestinya seorang jenderal. Kalau bukan seorang jenderal mungkin tidak ada. Jadi ini yang dipakai terus jenderal, terutama Douglas MacArthur, ya. Yang di Pulau Zoom, ya. Dia pakai badge ini. Ya. Sekarang kita bisa lihat yang ke dalam. Peluru. Ini siapa yang koleksi, siapa yang kumpulin? Saya, Pak. Boleh saya pegang? Silakan, Pak. Ini minuman soda dari tahun 44. Bentuknya tidak terlalu jauh dari zaman sekarang, cuman seru aja. Ini mulai serang berarti itu? Iya, ini fungsinya ketika ada penyerangan, mau ada penyerangan dari sana, dari Amerika ke Jepang, khususnya di Morotai, nah ini mereka selalu bunyi. Dan juga di saat mereka lagi apel, ini selalu diputar. Banyak yang kita bisa pelajari juga di ruangan ini, dan yang ngajarin kita adalah yang punyanya sendiri, kamu kuliah sendiri. Thank you, Pak ya. Sejarah selalu menarik untuk kita pelajari. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat melakukan hal yang lebih baik di masa depan.